Halo, saya dari ESA Plus. Di sini saya akan memperkenalkan apa proses dari ESA Plus sendiri secara umum saja ya. Video kali ini juga kita akan fokus pada proses pemotongan atau kita bilang dengan cutting. Kita memotong, kita wajib mengetahui jenis kaca yang akan kita potong, bahan material kita yang akan dipotong, apakah dia akan tipenya flat glass atau texture glass, cerminkah atau decolook, atau tipe sun energy, stop sol atau one way. Untuk cermin dan decolook itu potong di permukaan yang tidak ada di catnya. Oke, tapi sebaliknya kalau untuk yang one way, stop sol, sun energy, low E, kita motongnya di posisi pelapis coatingnya. Kalau yang kedua yang kita perlu perhatikan adalah ketebalan kacanya. Itu mempengaruhi mata yang akan mata potong, pisau potong kita bilang, yang akan digunakan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas cara pemotongan kaca. Untuk ESA sendiri kita ada pemotongan menggunakan mesin cutting table, dan kita menggunakan secara manual atau menggunakan pisau potong. Oke. Untuk pisau potong saya rekomendasikan untuk yang ketebalannya di atas dari 15 mili, saya merekomendasikannya menggunakan produk dari Bole, kan gitu. Dengan merek dia Fiber. Ini saya ada, kebetulan saya ambil adanya dengan mereknya Fiber. Oke, Fiber Caster. Oke, menggunakan merek ini. Atau kalau yang untuk pemotongan kaca-kaca bertekstur yang 3 mili, 5 mili, saya menggunakan barang merek Mitsubishi buatan Jepang sendiri. Ini cara memotong secara manual. Oke. Itu meja yang kita sediakan, meja yang telah dikarpetin dulu. Meja yang telah dikarpetin dulu yang paling utama. Kalau dilanjutkan, materi akan ditaruhkan di atas meja itu. Oke. Tujuan meletakkan karpet itu supaya kaca tidak gores. Tujuan utamanya. Tapi kaca akan diletakkan mengalaskan dengan karpet. Lanjutkan dengan kita pemotongan, kita akan mengukur dulu ukuran kacanya, berapa ukuran yang akan kita potong. Setelah itu kita akan menandain dulu dan kita akan melanjutkan ke proses pemotongan. Untuk proses pemotongan, usahakan sewaktu kita memotong tekanan dari pisau potong itu dari ujung ke ujung harus sama supaya hasilnya lebih bagus. Setelah itu kita akan breaking dia. Breaking ada berapa teknik? Breaking menggunakan tangan, okay, atau menggunakan tang. Kalau untuk yang tang biasanya itu pemotongannya untuk yang sisa kacanya yang kecil, yang sisa kaca kecil, jadi biasa kita menggunakan tang. Kalau saya rekomendasi harusnya menggunakan pisau tang kaca, jangan menggunakan tang yang biasa. Biasanya kalau untuk tang kaca yang penting jenisnya tang kaca udah oke. Ya kan, seperti contoh kayak gini, tang kaca ini saya ambil contohnya. Oke. Pisau potong yang berbentuk saya menggunakan yang kayak gini. Oke, mereknya Mitsubishi begitu. Kalau untuk yang ketebalannya 19 mili, saya menggunakan merek Bole, dari Bole punya, dengan merek subnya dari Fiber Snake namanya, Fiber Snake. Oke, selain menggunakan teknik pemotongan manual yang biasa konvensional tradisional itu, kita bisa menggunakan teknik pemotongan secara menggunakan mesin potong. Oke, di sini saya menggunakan mata-mata yang dari boleh juga, Smith juga sama. Oke, terus saya kasih contohnya pisau potongnya, mata potongnya seperti ini. Jadi itu menentukan bosan kualitas hasil potongan kita supaya lebih excellent kita menggunakan bahan-bahan yang merek dari Bole. Mulai dari cutting manual sampai menggunakan mesin. Oke.
Untuk mesin sendiri, saya ada deskripsi, saya akan kasihkan videonya, cara pemotongannya, mulai dari pemotongan sampai ke breaking dia. Apa saja yang perlu diperhatikan semua waktu kita memotong kaca? Oke, yang perlu diperhatikan itu pertama kali itu meja yang kita gunakan. Usahakan meja yang kita gunakan itu rata dan dilapisi dengan karpet supaya kaca itu potongnya lebih bagus dan tidak menggoresi kacanya. Tips yang kedua itu saya berikan penggunaan alat-alat potong kaca yang sesuai dengan spesifikasinya, ya kan? Mulai dari minyak, boleh menggunakan minyak kaca atau alternatifnya menggunakan minyak tanah. Ketiga, tips yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah sewaktu kita pemotongan tidak boleh dua kali garis di posisi yang sama. Karena apa yang terjadi kalau kita pemotongan di posisi yang sama? Itu dapat merusak tekstur kaca, satu. Yang kedua, yang dapat merusak pisau potong yang kita gunakan. Biasanya itu bisa, tempat ini biasanya terjadi pada pemotongan manual. Oke, yang keempat yang perlu diperhatikan adalah ukuran yang akan kita potong, kan gitu. Dimana ukuran dari, kalau bisa kita pengukurannya dua kali, atas sekali, dua kali, yang bawah sekali, supaya hasil yang kita potong itu lebih bagus sesuai dengan ukurannya. Itulah penjelasan singkat tentang kaca. Kalau suka, tolong di like. Terima kasih.